Bunda Siti di sini. Hari ini Bunda akan mengajak anak-anak Bunda membuat hand sanitizer. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama alkohol. Alkohol kandungannya 90%. Fungsinya adalah sebagai antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan. Kemudian yang kedua adalah aloe vera. Aloe vera ini fungsinya untuk melembabkan tangan. Kemudian alatnya yang pertama adalah sendok. Kemudian yang kedua adalah mangkok yang terbuat dari kaca. Yang pertama kita masukkan alkohol. Perbandingan alkohol dengan aloe vera adalah 2:1. Jadi kalau alkoholnya 2 sendok, berarti kita masukkan aloe veranya 1 sendok. Sekarang hari ini kita masukkan alkoholnya 4 sendok. Oke, selanjutnya kita masukkan aloe veranya 2 sendok. Setelah kita masukkan, sekarang kita kacau. Memang bentuknya seperti gel ya, karena kan bahan kita hanya menggunakan alkohol dan aloe vera. Kalau kita menggunakan banyak campuran, itu nanti akan mengurangi kandungan alkoholnya. Sedangkan alkohol yang dibutuhkan adalah 70% setelah dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Setelah selesai, sudah menyatu, bahan-bahannya sudah menyatu. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Wadahnya bisa menggunakan bekas, tapi pastikan itu wadahnya sudah bersih. Ini adalah hasil adukan hand sanitizer kita tadi yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Jadi hand sanitizer ini bisa Ananda gunakan ketika Ananda di luar, contohnya misalnya Ananda menerima uang kembalian dari kasir atau membeli koran di luar, atau kondisi Ananda di luar tidak menemukan air, jadi Ananda bisa menggunakan hand sanitizer ini. Tapi Ananda harus ingat, ketika sudah menemukan air, Ananda harus tetap mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Demikian cara membuat hand sanitizer ala Bunda Siti. Bunda harap anak-anak Bunda dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.